ada rakit pula kat situ. Dia punya aliran sungai pun tak terlalu deras, relax, tenang je. Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Hussein Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, kepada siapa yang baru singgah ke channel saya ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and komen video-video saya. Okey, untuk video kali ini saya akan kongsikan dengan anda semua salah satu campsite yang berada di Great Perak, iaitu ABC Campsite. ABC Campsite, Air Brook Campsite. Okey, kalau anda nak datang sini, anda akan melalui Pekan Gerik, lepas tu ke depan lagi masuk Kampung Stang dan anda akan jumpalah jalan raya ni. Nak mudah, Google Waze pasti takkan sesat lah. Ini pintu masuk dia. Sana ada Castella Cafe, itu famous jugalah dekat situ. Rasanya ramai yang dah viral tentang Castella Cafe tu. Boleh makan dalam air, duduk dalam air itulah. Okey, ni jalan masuk dia, dia ada turun bukit sikit, berbatu-batu macam ni. Semua kenderaan sesuai, tetapi kena pandai main gear lah. Tekan minyak terus lajak naik atas. Waktu turun tak jadi masalah, tapi waktu nak naik itu akan jadi masalah sikit lah. Nak naik ke sini kan, nak keluar nanti. Bila nak masuk dalam, okey. Cuma dia berlopak-lopak sahaja. Tapi so far apa yang saya nampak, kereta-kereta MPV, SUV, kereta-kereta sedan pun semua lepas masuk lah. Tengok kat dalam pun banyak kereta sedan pun boleh masuk. So campsite ni dia dikelilingi oleh pokok getah. Jadi kita berkemping di dalam kawasan pokok getah lah. Ini dia punya pondok pengawal. Dia punya CEO akan duduk tunggu dia kat sini. Okay, ABC Campsite. Kat sini juga boleh day trip ataupun berkelah. Mandi dewasa RM3, kanak-kanak RM2, gazebo sewa RM30, tika bawa sendiri okey RM10, tapak perkhemahan RM50 sahaja untuk satu malam, tapak perkhemahan dan kemah RM70. Dia ada sedia kemah jugalah, ada 1-2 kemah yang telah disediakan. Kalau kita tak bawa kemah tapi kita nak berkhemah, RM70. Ada kemah sendiri RM50, tapak dia RM50 sahaja. So dekat sini dia ada satu warung, kalau kita nak order makan pun boleh kat sini. Ada makanan-makanan panas, ada laksa, ada air sejuk. Alright, laksa dia pun power guys. Kat sini ada gazebo lah, sepanjang ni gazebo. Kalau kita sewa gazebo, nak berhemok pun boleh, pasang kemah kecil dalam gazebo pun boleh. Kat sini kita boleh parking kereta, parking kereta di celah-celah pokok getah lah. So campsite ni tak besar sangat, dia sekali jalan je. Jom saya tunjuk anak sungai, anak sungai yang sesuai untuk kita mandi. Anak-anak mandi, orang dewasa mandi pun sesuai, tak perlu risau. Dia paras-paras lutut lah, bawah pada lutut je, tak dalam pun. Tengok adik ni mandi. Kan adik kan? Okey kan? So kita, ibu bapa boleh pantau daripada atas. Tapi tak perlu risaulah. Boleh mandi dengan seronok. Ada rakit pula kat situ. Dia punya aliran sungai pun tak terlalu deras. Relax, tenang je. Dekat sana, Castella Cafe yang saya tunjuk tadi tu. Dekat sebelah ni pun ada satu chalet lah. Okey. Saya tak pasti nama apa chalet tu. Alright, kat sepanjang tepi anak sungai ni ada gazebo. Kita boleh sewa gazebo ni dan pasang kemah yang disewa. Macam ni kemah disewa ni. So nak merasai camping dekat gazebo, tapak tepi anak kemah, memang sesuai sangat lah. Jom kita pergi ke tapak perkemahan dia. Semua celah-celah pokok getah ha. Okay, run. Okey, kat sini boleh pacak kemah. Boleh lah dalam 7-8 kemah pun boleh. Oh, abang ni tengah membakar. Tengah membakar-bakar ni. Buat barbecue.
Okey, ha, celah-celah ni pun boleh pacak kemah lagi. Okey, ni gazebo boleh sewa. Ha, sepanjang ni kita boleh pacak kemah juga, yang mana yang sesuai kalau tapak tak kalau kemah kita tak terlalu besar, kecil, ha, boleh lah. Macam ni, ha, nampak kabin ni muat lah kat sini. Ha, dapat, kalau kita ni kita boleh sewa sekali gazebo, ha, mudah lah. Kita pacak kemah situ dan boleh makan dekat gazebo. Okey, dia sampai penghujung sini, tapak perkemahan dia. Dan sini chalet dia lah. Chalet ni pun boleh sewa. Ha, ada aircon lagi kat dalam ni. Ha, untuk sekarang ni ada penghuni, jadi saya tak bolehlah nak masuk, nak masuk review tengok tunjuk dalam kan. Ha, kalau nak dia, nak tahu detail, ha, boleh roger owner campsite ni. Okay, ni dijangka akan buat chalet jugalah kat sini. Ha, chalet yang beraircon, tak pasti berapa unit. Kalau kita tengok ni macam satu unit lah. Okay, ada berapa bilik, dua bilik ke yang kecil. Okay, sampai penghujung ni sahaja tapak kemah dia. Celah-celah ni memang kita boleh pacak kemah lah. Kalau tak ada pacak kemah, memang orang akan parking kereta kat sini. So, jom kita tengok toilet dia. Toilet dia, toilet lelaki dengan perempuan asing lah. Ha, ni lelaki, ni perempuan. Okay, ada lampu. Dia ada dua pintu lah. Dia ada dua pintu untuk toilet lelaki dan dua pintu untuk toilet perempuan. Okay, jom kita tengok toilet dia. Ha, dekat sini dia guna batu merah ni lah, batu merah ni. Ha, dekat sini boleh mandi, dia ada shower. Ha, dekat sini dia ada dua toilet. Satu untuk jamban untuk duduk, dan sebelah sini jamban untuk cangkung. Ha, dua. Dekat dalam dia ada pipe kat sini, tempat penyangkut. So, kena jimatkan air. Dia tak ada shower lah kat sini. Sama saja dekat sebelah sana. Depan ada dua sinki untuk kita nak basuh-basuh. Tapi kalau nak basuh pinggan memang kurang sesuai lah dekat sini, sebab mangkuk sinki ni kecil. Okay, ada lampu bila malam tak terlalu gelap. So, area sini memang tak ada sinki untuk kita nak basuh-basuh. Dia ada, cuma ada pipe lah dekat area-area gazebo tu. Kita boleh jalan dan basuh pinggan kita dekat area-area sana lah. Toilet dia boleh dikatakan okey lah bagi saya. Agak selesa juga, walaupun dia ada dua pintu lelaki, dua pintu perempuan. Cuma dia tak ada shower sajalah. Yang lain semua okey lah, tak jadi masalah. So, kawasan ni, cuma kat belakang ni ada tapak pembuangan sampah. Jadi saya tak sarankan kalau anda nak camping kat sini, anda pacak kemah dekat sini lah. Nanti bau dia, lalat pun akan naik. Kalau ke depan-depan tu tak jadi masalah. Saya dah tanya camper-camper yang pacak kemah dekat depan sana, memang tak ada lah lalat, tak hinggap sangat lah, tak datang lah, tak diserang lalat. Jadi dekat-dekat ni bau lah sikit. Okay, so mungkin owner campsite ni boleh tambah baik selepas ini, dari segi tempat pembuangan sampah tu, supaya camper-camper yang datang ni lebih selesa dan lebih seronok lah bila nak camping kat sini, tanpa ada apa-apa isu yang berbangkit selepas sini. Okey, saya rasa selain pada itu, dari segi sampah memang diorang akan collect lah. Diorang akan kutip, dia sediakan tong sampah memang banyak lah dekat sini. Memang kita boleh guna tong sampah tersebut untuk kita buang sampah, diorang akan collect, tapi dia akan buang kat belakang tu lah. Dia akan bakar. Okey, dari segi line telefon juga dekat sini, line telefon coverage tak jadi masalah. Memang ada line, ada coverage kat sini, tak perlu risau. Dan dari segi keselamatan juga okey, tak jadi masalah juga kat sini, sebab dia kawasan macam private juga kat sini, dan ada pintu yang akan ditutup lah kat depan sana. Video saya ini saya kongsikan secara umum saja untuk anda jadikan panduan, jadikan rujukan sebelum anda datang ke campsite ini. Dan ini juga berdasarkan pengalaman saya bercamping dekat sini. Jika anda berminat untuk camping kat sini, anda boleh tengok nombor kontak yang saya share dekat bawah ni, dan juga ada dekat description saya dekat bawah ni, boleh tengok juga. Dan semoga campsite ini akan dibuat penambahbaikan lah, bagi keselesaan yang lebih terjamin dan lebih menarik untuk camper-camper bercamping dekat sini. Okey, semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum guys. Campsite ABC Campsite, camping di Kebun Getah. Peace.